Selanjutnya kita mulai dengan mereview aljabar matriks. Seperti umumnya notasinya X besar itu untuk matriks dengan ukuran misalnya di sini dikatakan N kali K X, kemudian Y ini huruf besar, sedangkan unsur-unsurnya dengan huruf kecil XIJ. Jadi XIJ dalam kurung N kali K itu sama dengan matriks X N kali K unsur-unsurnya XIJ, I dari 1 sampai N, J dari 1 sampai K. Nah, jadi bentuk matriksnya seperti ini. Dibikin pula dengan Y. Nah, kalau vektor, vektor ini dengan garis di bawah ini vektor. Vektor X1, vektor X2. XK misalnya, SK itu vektor yang ini. Vektor yang terakhir ini vektor. Nah, kemudian setelah mengenal matriks, didefinisikan penjumlahan dari satu matriks. Dua matriks bisa dijumlahkan kalau ukurannya sama. Misalnya di sini X N kali K dengan Y N kali K. Nah, ini bisa dijumlahkan. Unsur yang seletak XIJ dengan YIJ itu yang namanya CIJ. Hasilnya itu unsur yang satu letak dijumlahkan. Ya, kalau pengurangan tentunya unsur yang seletak itu saling mengurang. Kemudian penggandaan dengan konstanta, misalnya di sini ada K konstanta. Nah, CIJ-nya itu adalah hasil dari penggandaan antara konstanta tersebut dengan semua unsur yang ada. XIJ. Enggak lain dengan pergandaan. Penggandaan X dan Y bisa digandakan. X dan Y ini bisa digandakan apabila jumlah dari lajur di X harus sama dengan jumlah baris di K. Hasilnya C ukurannya itu sebanyak barisnya di X lajur di Y. Jadi kalau ini N kali K, K kali M, ini menjadi N kali M. Mana setiap unsurnya itu penggandaan dari baris dan lajur dari X yang seletak. X, Y, S, S, Y, S, Y. Nah, itulah penggandaan matriks. Kemudian ada propertisnya dari penjumlahan dan penggandaan ini. Penjumlahan X ditambah Y sama dengan Y ditambah X. Kemudian ada kalau beberapa matriks dijumlahkan, kita bisa mulai dari depan, dari belakang. Ya, karena ukurannya semuanya sama, jadi bisa X kemudian Y plus Y dulu tambah X, atau bisa juga X plus Y dulu. Ya. Atau kalau mungkin juga ya X dengan Z dulu baru ditambah dengan Y. Nah, kalau penjumlahan bisa. Nah, kalau penggandaan, nah karena kan ada hukum penggandaan yang seperti ini, maka ini urutannya misalnya X kali Y bisa digandakan, maka kita bisa menggandakan yang dari belakang misalnya Y dengan Z dulu baru digandakan dengan X, atau dari depan X dengan Y dulu baru digandakan dengan Z. Ini penggandaan dari matriks. Ya. Nah, kalau penggandaan konstanta, konstanta setiap konstanta seperti ini kan setiap konstanta itu dikalikan dengan setiap unsur di X-nya. Nah, ini juga begitu. K ini bisa dikeluarkan dulu, X kali Y dulu baru dikalikan dengan K, atau K ini kalikan dengan unsur-unsur di Y baru nanti dikalikan dengan matriks X. Kalau ada dua skalar A plus B dikalikan dengan X, bisa A plus B dijumlahkan dulu baru dikalikan dengan unsur-unsur X, atau setiap unsur X dikalikan A
Kemudian setiap unsurnya dikalikan W dijumlahkan sama juga. Kalau satu skalar dikalikan pada X plus Y, tentunya X plus Y ini harus bisa dijumlahkan, dalam arti ukurannya harus sama. A bisa digandakan X plus Y dulu, baru digandakan A-nya digandakan dengan unsur-unsur XY, atau setiap unsur X dikalikan A, setiap unsur Y dikalikan A, kemudian dijumlahkan. Bisa. Nah, kemudian didefinisikan matriks nol. Matriks nol adalah matriks yang unsur semua unsurnya nol. Semua unsurnya nol. Itu matriks nol. Sehingga berlaku X ditambah 0 sama dengan 0 ditambah X sama dengan X, asal ukurannya sama. Kemudian Y ditambah X sama dengan 0. Nah, kalau ini terjadi, X disebut negatif dari matriks Y, atau Y negatif dari matriks S. Nah, pada umumnya X kali Y itu tidak sama dengan Y kali X, karena natur penjumlahan pengaliannya ini ada umumnya seperti ini. Kemudian kadang-kadang kita butuh juga men-scat matriks. Misalnya kita scat matriks ini jadi 4 misalnya. Ini matriks. Dia sebut matriks yang terscat, matriks scatan. Kadang-kadang kita butuhkan itu matriks sekatan. Nah, kemudian didefinisikan putaran. Putaran itu yang asalnya lajur dijadikan baris. Jadi kalau X itu X I J N kali K, maka putaran dari X itu menjadi X J I yang ukurannya K kali N. Jadi yang asalnya baris jadi lajur, misalnya ada matriks 2 kali 3, 1, 2, 1, 1, 2, 4 misalnya. Nah, ini satu 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 sampai ini 2 kali 4. Nah, putarannya 4 kali 2, yaitu 2 kali 3, maaf, 2 kali 3, ini 3 kali 2. Nah, kalau putarannya menjadi 3 kali, jadi yang asalnya baris kita jadikan lajur. Nah, ini kalau ini X, maka ini X. Nah, propertinya dari putaran CX diputar sama dengan C kali X putaran. Jadi unsur-unsur X-nya kita kalikan dengan C dulu baru diputar, atau bisa juga unsur-unsur diputar dulu baru dikalikan dengan unsur-unsur C-nya. X plus Y diputar itu bisa juga sama dengan, kalau ada jumlahan dua matriks X plus Y diputar itu sama dengan putaran dari X ditambah dengan putaran dari Y. Mungkin juga dengan. Nah, X yang pemutaran dari X ke ini akan menjadi X juga. X Y yang diputar itu sama dengan putaran Y kali X. Nah, ini terbalik ya. Kalau X kali Y yang diputar itu sama dengan Y putaran kali X putaran.
didefinisikan matriks simetrik. Matriks simetrik apabila putaran dari matriks sama dengan dia sendiri. Nah, tentunya eksimetrik ini harusnya matriks yang segi, misalnya K kali K. Karena kalau N kali K, misalnya kalau diputar dia jadi K kali N. Ya, kalau asalnya XN kali K jadi K kali N. Kalau ini harus sama, matriks itu sama kalau ukurannya sama, sehingga dia yang simetrik itu harusnya yang matriks segi K kali K. Nah, setiap matriks X yang N kali K misalnya, X absen X-nya itu matriks segi. Ya, karena X absennya jadi K kali N, X-nya N kali K, maka hasil kalinya adalah K kali K. Dan X absen X ini simetri. Kalau vektor, vektor itu biasanya vektor lajur. Kalau putarannya menjadi vektor baris. Kalau vektor baris dikalikan dengan vektor lajur, maka dia menjadi konstanta. Tapi kalau vektor lajur dikalikan dengan vektor baris, itu akan menjadi matriks. Misalnya vektor K kali 1 dikalikan dengan vektor 1 kali K, maka dia menjadi K kali K. Dan matriks ini simetrik. Ya. Jadi X absen X, X X absen itu simetri. Ya. Didefinisikan matriks identitas. Matriks I. Karena seperti satu dalam aljabar biasa, aljabar linear. 2 kali 1 sama dengan 1 kali 2 sama dengan 2. Nah, di sini A kali I sama dengan I kali A sama dengan A. Yaitu matriks ya, tentunya segi, di sini N kali N misalnya, dan unsur diagonalnya semua 1. Itu matriks 1. Itu namanya I, I kali A. Semua matriks kalau dikalikan dengan matriks I ini akan matriks sendiri. Asal cocok bisa dikalikan, misalnya kalau X-nya itu N kali K, maka pengalinya di depan, kalau mau dikalikan di depan, harusnya I kali X-nya, I-nya harusnya N kali N. I-nya urusnya N, N kali N. Tapi kalau di belakang, misalnya X kali K, X kali I, maka I-nya itu harus K kali K. Kalau di sini N kali K. Ya. Nah, itu matriks identitas. Identitas. Nah, dari sini didefinisikan kebalikan. Kalau satu matriks Y dikalikan X sama dengan I, maka Y disebut kebalikan dari X. Tapi X kali Y juga harus sama dengan I. Jadi X kali Y sama dengan Y kali X sama dengan I, maka Y disebut kebalikan. Jadi notasinya X pangkat min 1. Kalau ini absen, jadi X absen, putaran, X pangkat min 1, kebalikan. Nah, tidak semua yang segi itu punya kebalikan. Tidak semua punya kebalikan. Nah, kalau ada, dia disebut X-nya itu non-singular. Kalau tidak ada, disebut X-nya singular. Jadi kalau dikatakan non-singular X, artinya X yang punya kebalikan. Kalau dibilang X-nya itu singular, berarti X tidak punya kebalikan. Oke. Nah, kalau X non-singular, maka kebalikannya juga non-singular.
kebalikan dari x yang dibalik akan kembali seperti x. Sama juga nih ya, kalau x diputar, x putar yang diputar kembali lagi kepada x. Nah, kalau x non singular, maka putarannya juga non singular. Jadi kalau x itu ada kebalikannya, maka x putaran juga ada kebalikannya. Nah, dan kita bisa dapatkan dari x yang kebalikan tadi yang diputar. Jadi x putar, kebalikan dari x putar itu sama dengan kebalikan x yang diputar. Nah, kalau x dan y-nya non singular dan kompatibel, bisa dikalikan x dan y-nya dan punya kebalikan, artinya dia dua-duanya matriks yang segi yang sama ukurannya seginya. Kalau n kali n ya dua-duanya n kali n, kalau k kali k ya k kali k. Maka penggandaan matriks x y yang dibalik itu sama dengan kebalikan y dikalikan dengan kebalikan x. Ini hampir mirip dengan ini. X y yang diputar, x y yang diputar itu sama dengan y diputar kali x. Ini putaran dan kebalikan. Kemudian kita definisikan juga ortogonal matriks. Ortogonal matriks. Nah, yang pertama dua vektor itu ortogonal kalau x absen y-nya itu ortogonal. Kalau x-nya n kali 1 ada dua vektor, vektor x dan y, maka x absen y-nya ini sama dengan 0, maka kita sebut dia ortogonal. X dan y saling ortogonal. Nah, kalau matriks x misalnya k kali k, x absen x sama dengan i, kita sebut x juga ortogonal. Ini misalnya matriks x ini x1, x2, x3, x1, x2, x3. Ini antara x1 dan x2 ortogonal. Tetapi x absen x-nya tidak ortogonal. Kita sebut ini x, kumpulan x yang saling ortogonal, tetapi dia bukan matriks x yang ortogonal. Kalau matriks x yang ortogonal, x absen x-nya harus sama dengan 1, harus sama dengan i dia. Ya. Kalau ini diortogonalkan, kan bisa diortogonalkan misalnya ini. Nah, kalau ini x-nya ortogonal, karena masing-masing antar x1, x2, x3-nya ini ortogonal dan x absen x-nya sama dengan 1. Itu ortogonal, x yang ortogonal. Jadi kalau matriks dikumpulkan, kumpulan dari matriks yang vektor-vektor yang ortonormal, maka dia jadi matriks yang ortogonal. Ortonormal itu x absen x sama dengan 1 semua. Nah, panjang vektor dari vektor x itu adalah akar dari x absen x. Ini yang definisikan sebenarnya, ini determinan. Determinan dari sebut determinan. Nah, kemudian didefinisikan akar ciri. Dari satu matriks segi, kalau ada x yang tidak sama dengan 0, ya, akar cirinya disebut lambda kalau lambda itu memenuhi persyaratan
A kali X sama dengan lambda kali X. Nah, kalau X itu ada, itu namanya vektor C. Jadi kalau memenuhi persyaratan A kali X sama dengan lambda kali X. Nah, A dikurangi, kalau ini kita pindahkan menjadi persamaan yang seperti ini. Karena X-nya tidak sama dengan 0, maka yang harus 0 adalah determinan dari A minus lambda. A minus lambda I-nya sama dengan 0. Inilah definisinya. Jadi kalau A dikurangi lambda I determinannya 0, maka X-nya eksis. Ada akar cirinya, ada vektor cirinya, ada X itu determinan, ya. Determinan dari suatu matriks putaran itu sama dengan determinan dari X sendiri. Determinan X sama dengan determinan X yang diputar. Nah, kalau X dan Y itu conformable atau compatible X kali Y, maka determinan X kali Y sama dengan determinan X kali determinan Y. Nah, kalau matriksnya itu simetrik, jadi A absennya sama dengan A, itu semua akar cirinya nyata. Semua akar cirinya nyata. Nah, kalau ada matriks A, kemudian kita punya matriks yang ortogonal, dalam arti C absen C sama dengan I, seperti ini definisi ortogonal, maka akar ciri dari A sama dengan akar ciri dari C absen A C. Nah, kalau A itu simetrik, A absen sama dengan A, maka selain dari lambda I-nya real dan setiap vektor ciri dari akar ciri yang berbeda itu saling ortogonal. Ini properti yang kita bisa, yang kita perlu ingat. Nah, dengan ini untuk setiap matriks yang simetri selalu ada P di mana P-nya itu ortogonal, P absen P-nya sama dengan I, yang membuat P absen P sama dengan matriks diagonal. Nah, ini disebut pendiagonalan, ini satu matriks segi yang simetri. Dan unsur-unsur diagonalnya itu adalah akar ciri. Dan P-nya terdiri dari vektor-vektor ciri. Vektor ciri. Jadi yang di P-nya itu harus dibuat ortogonal, vektor ciri yang diortogonalkan. Ya. Kemudian didefinisikan pangkat atau rank dari matriks. Rank dari matriks itu adalah banyaknya vektor yang bebas linier. Apa yang disebut bebas linier? Dia disebut bebas linier kalau dari sekumpulan vektor X itu tidak ada AI untuk semua AI yang membuat sigma AIXI sama dengan 0. Nah, itu bebas linier. Kalau ada, maka disebutnya tidak bebas linier atau linearly dependent. Kalau bebas linier, linearly independent. Ya. Untuk rank ini ada properti. Yang pertama,
rank X absen X itu sama. Kalau rank X-nya sama dengan K, maka rank X absen X-nya juga K. X absen juga K. R X juga K. Ya. Nah, kalau rank dari X sama dengan K disebut penuh, maka dia punya kebalikan. Kalau rank X-nya sama dengan K, maka X itu punya kebalikan. Kebalikan X pangkat min 1 tadi. Jadi kapan satu matriks X kali K bisa punya kebalikan? Kalau rank X-nya sama dengan K. Kalau matriksnya K kali K, rank X-nya sama dengan K. Atau berpangkat penuh. Nah, rank dari matriks tidak akan berubah kalau dikalikan dengan matriks yang determinannya tidak nol. Jadi di sini misalnya PN kali N determinannya tidak nol, K tidak nol. Maka penggandaan tentunya penggandaan X harus di depan P-nya PX atau XQ atau juga sebenarnya rank dari P XQ ini sama. Sama dengan rank X. Nah, yang paling mudah untuk melihat rank itu pada matriks yang diagonal. Karena matriks diagonal itu matriks yang isinya hanya ada di diagonal, yang lainnya nol. Nah, itu matriks diagonal. Sehingga kita tinggal melihat saja mana yang tidak nol dari elemen diagonalnya. Kita hitung banyaknya elemen yang tidak nol, itulah ukuran dari matriksnya. Dari dua matriks yang digandakan, ranknya selalu lebih kecil dari salah satunya. Jadi rank X kali Y harus lebih kecil dari rank dari X. Atau mungkin juga lebih kecil dari Y, bergantung kepada mana yang lebih kecil antara X dan Y. Kalau rank X-nya lebih kecil dari rank Y, maka dia akan lebih kecil dari rank X. Kalau Y-nya lebih kecil dari X, maka rank X kali Y-nya lebih kecil dari rank dari Y. Gitu. Kemudian didefinisikan matriks yang idempotent. Matriks idempotent adalah matriks yang bila dikalikan dengan dirinya sendiri, sama dengan dia sendiri. Jadi A kali A, atau kita sebut A kuadrat, itu sama dengan A. Maka A disebut idempotent. Ya. Contoh yang gampang, matriks I. Kalau I kali I, itu selalu I. Ya. Atau misalnya contoh matriks H ini. X, X absen, X, X pangkat min 1, X absen, idempotent. Karena kalau dikalikan, X absen X pangkat min 1 X absen kali X absen X pangkat min 1 X absen. Nah, ini dengan ini I X absen X kali X absen pangkat min 1 jadi I, ya. Kemudian yang dikalikan dengan I akan menjadi dia sendiri, maka ini akan sama dengan X kali X absen X pangkat min 1 kali X absen. Jadi H kali H sama dengan H. Maka H itu idempotent. Dan didefinisikan teras. Teras itu adalah jumlah dari unsur-unsur diagonal. Jadi teras X sebenarnya jumlah dari X. Jumlah dari teras unsur-unsur diagonal. Itu definisi dari teras. Nah, properti dari teras adalah kalau dikalikan dengan konstan suatu matriks, maka teras dari C kali X, kalau C-nya konstanta, itu sama dengan C kali teras X. Kemudian kalau ada dua
matriks teras dari x tambah y sama dengan teras x ditambah teras y. Demikian juga dengan pengurangan. Nah, kalau penggandaan teras x kali y ya itu sama dengan teras dari y kali x, meskipun x kali y tidak sama dengan y kali x. Jadi x kali y umumnya tidak sama dengan y kali x, tapi terasnya sama. Oke, dari penjelasan tadi ada beberapa teori menerima yang berikutnya. Yang pertama, kalau dia idempoten, maka lambda i-nya atau akar cirinya 0 atau 1. Yang pertama. Jadi kalau ada matriks yang idempoten, maka akar cirinya 0 dan 1. 0 atau 1. Nah, kalau selain idempoten juga simetrik dengan rank A sama dengan K, maka rank A itu sama dengan teras dari A. Teras dari A. Jadi kalau dia simetrik idempoten, untuk mencari rank dari A tinggal menjumlahkan teras, menjumlahkan unsur unsur diagonal aja atau terasnya. Nah, itulah ranknya. Kalau simetrik idempoten. Kalau ada sekumpulan matriks yang simetri dan penggandaan dua matriks diantaranya berlaku terbalik, misalnya A1 kali A2 sama dengan A2 kali A1 atau A1 kali AN sama dengan AN kali 1. Jadi untuk semua IJ berlaku AI AJ sama dengan AJ kali AI. Maka akan ada satu matriks P yang membuat diagonal untuk semua semua matriks A tadi. Jadi P absen A I P sama dengan diagonal. Jadi ini kalau ada sekumpulan matriks yang bisa dikalikan balik, maka dia itu akan ada satu matriks P yang bisa mendiagonalkan semua matriks, sekumpulan matriks itu. Kemudian kalau ada sekumpulan matriks yang simetrik, maka kalau dua dari tiga ini, yang tiga adalah semuanya idempoten atau jumlah dari matriks A itu juga idempoten atau penggandaan dari dua matriks dari semua i yang tidak sama dengan nol. Pak, kalau dua di antara tiga ini benar, maka yang ketiga pasti benar. Artinya misalnya kalau ada sekumpulan matriks yang simetrik, kemudian selain simetrik dia juga idempoten semuanya, kemudian jumlah dari matriks A juga idempoten, maka setiap matriks A dikalikan dengan A yang lain itu akan sama dengan 0. Jadi kalau ada semuanya AI sama dengan AI kuadrat atau jumlah dari AI itu idempoten, maka perkandian dua matriks dari A tadi sama dengan 0. Atau kalau sekumpulan matriks tadi idempoten,
dan setiap A dikalikan dengan A yang lainnya sama dengan 0, maka jumlah dari A itu idempoten. Nah, begitu. Jadi kalau salah dua dari tiga itu benar, maka yang ketiga itu benar. Salah dua aja benar, yang ketiga benar. Kemudian yang terakhir, dari sekumpulan matriks AI ini yang simetrik, kemudian rank-nya untuk setiap A itu RI untuk setiap AI, kemudian jumlah rank-nya itu sama dengan R, maka R akan sama dengan sigma RI kalau dua dari tiga yang tadi itu benar. Jadi misalnya ada sekumpulan matriks A yang simetrik, masing-masing rank-nya RI untuk setiap A. Kemudian semuanya idempoten semua matriksnya, dan jumlah dari matriks itu juga idempoten. Maka R tadi, rank dari jumlah A itu akan sama dengan jumlah dari masing-masing rank A. R sama dengan sigma RI. Kalau dua dari sini benar, maka ini benar. Nah, itulah beberapa matriks, beberapa teori dari matriks yang nantinya akan kita perlukan dalam model linear. Sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih.